natin yung natutunan ngayon. Belasan warga Kelurahan Giwangan, Kemantren Umbul Harjo, Kota Yogyakarta yang tergabung dalam kelompok tani Mendungan mengikuti pelatihan pemberdayaan masyarakat untuk pengelolaan produk pertanian yang dipusatkan di Kelurahan Giwangan. Dijelaskan oleh Lurah Giwangan, Diah Murniwarini, bahwa selama dua hari tersebut mereka mengikuti pelatihan mulai dari membuat produk turunan bawang merah seperti bawang goreng dan pasta bawang merah hingga dilatih bagaimana cara mengemas dan memasarkan sebuah produk. Pelatihan ini juga sekaligus untuk meningkatkan harga bawang merah ketika panen agar harga tersebut tidak turun drastis, sehingga produk turunan ini bisa menjaga stabilitas harga bawang merah. Selain itu, sebagai upaya menyiasati harga bawang merah yang fluktuatif, sehingga warga diminta untuk selalu inovatif dengan membuat olahan produk turunan bawang merah yang bisa dijual dengan harga lebih tinggi atau dapat dimanfaatkan sebagai inovasi UMKM baru. Jika hal tersebut berjalan dengan baik, selain dapat dipasarkan ke toko maupun outlet, produk tersebut juga dapat dipasarkan keluar daerah hingga keluar negeri. Diketahui wilayah Giwangan merupakan salah satu daerah di Kota Yogyakarta yang banyak menghasilkan tanaman bawang merah, yakni sekitar 40%, dan saat ini sudah dipasarkan di supermarket terdekat di wilayah Giwangan. Namun terdapat komoditas olahan pertanian di Kelurahan Giwangan selain bawang merah seperti olahan jamur tiram, anggur, dan kelengkeng. Nah, ini adalah menyatu dengan urban farming. Di saat di kampung kelompok tani Mendungan itu banyak tanaman menghasilkan tanaman bawang merah. Di saat bawang merah sekarang itu harganya turun, nah kita akan berpikir bagaimana kita mengolah bawang itu tidak langsung hari itu juga habis, karena di saat kita panen bawang merah itu kan untuk dijual juga harganya masih turun, masih drop. Kemudian kita berpikir bagaimana bawang merah itu bisa diolah supaya kita bisa menjual, bisa alternatif menyimpan kalau misalnya dikonsumsi sendiri, diolah supaya kedepannya bisa menyimpan bawang merah itu dengan sehat, yaitu dengan membuat pasta bawang merah, kemudian minyak bumbu dari bawang merah. Pada pelatihan tersebut, warga membuat beberapa olahan bawang merah seperti pasta bawang merah yang mampu bertahan hingga 1 bulan, tepung bawang merah dan minyak bawang merah yang bisa bertahan 2 hingga 3 tahun. Karena olahan-olahan tersebut dapat bertahan cukup lama, sehingga bisa dipastikan mampu mengendalikan harga bawang merah atau untung sekitar 3 kali lipat. Namun hingga saat ini, produk turunan bawang merah tersebut masih dalam uji laboratorium. Di samping kalau di masalah ekonomi, memang olahan ini sangat bisa untuk mengendalikan harga bawang. Nah, ini jadi stabilisasi harganya sangat mumpuni untuk kebutuhan masyarakat, dan di samping untuk masyarakat pengolah sendiri mendapatkan keuntungan ekonomi. Jadi mereka mendapatkan hasil yang cukup memuaskan dari olahan ini. Karena paling tidak ya 3 kali lipat keuntungan bersih dari modal yang mereka gunakan itu mereka dapat. Itu sudah dikurangi dengan tenaga kerja, kemudian pajak dan sebagainya. Jadi sudah. Karena kalau kita berdagang kan pajak juga harus kita hitung. Walaupun itu pajaknya pajak UMKM mikro ya, tetapi kita sudah hitung. Selain terdapat manfaat ekonomi yakni sebagai usaha baru, produk olahan bawang merah juga bisa bermanfaat bagi kesehatan, yakni dapat mencegah kanker, obesitas, diet, sariawan, dan jantung. Bagian bawang merah yang tidak terpakai seperti kulit juga bisa diolah dan dimanfaatkan untuk dijadikan pupuk organik yang sekaligus bisa mengatasi permasalahan sampah. Dari Yogyakarta, Olivia Riancani, Adi TV.